put the total cost at $220 billion, dwarfing the previous record in Brazil, which cost an estimated $15 billion. The costs have already exceeded $200 billion and could go even higher. The scale of Qatar's investment is unparalleled. We're starting with the World Cup in Qatar. It is shaping up to be the most expensive in its history. Assalamualaikum sahabat Amira. Rekor terbaru telah diraih akhir tahun 2022 kemarin. Piala Dunia 2022 di Qatar menjadi piala termahal sepanjang sejarah. Qatar merupakan negara timur tengah pertama yang menyelenggarakan perhelatan besar sepak bola ini. Kesuksesan dan kelancaran Piala Dunia kemarin tak terlepas dari sang tuan rumah yang menyiapkan semuanya untuk terselenggaranya Piala Dunia dengan sukses. Dikutip dari Dunews, Piala Dunia Qatar mencetak rekor dengan Piala Dunia termahal sepanjang masa. Sebelum digelar, juga konsultan keuangan olahraga AS Front Office Sport memperkirakan biaya sebesar $220 miliar. Sementara Hasan Al-Tawadi, kepala badan Qatar yang ditugaskan untuk menyelenggarakan turnamen tersebut, mengatakan bahwa biaya infrastruktur sejak negara tersebut ditunjuk sebagai tuan rumah turnamen tersebut akan melebihi $200 miliar. Piala Dunia 2022 di Qatar mengalahkan Piala Dunia sebelumnya, yang di mana Piala Dunia sebelumnya di Rusia hanya 11 miliar dan Brasil 15 miliar. Tidak tanggung-tanggung Qatar menyiapkan segalanya dalam Piala Dunia 2022. Selain membangun infrastruktur untuk menyambut Piala Dunia 2022, Qatar juga membangun 8 stadion baru yang digunakan untuk pertandingan Piala Dunia. Menurut Hasan Al-Tawadi selaku panitia penyelenggara menyebutkan bahwa biaya konstruksi Stadion Piala Dunia 2022 di Qatar berada di kisaran 8-10 miliar dolar. Selain itu, stadion Qatar difasilitasi dengan beberapa teknologi canggih juga. Dikarenakan negara satu ini memiliki cuaca yang panas, maka Qatar mengadakan sesuatu yang bisa membuat pengunjung stadion nyaman. Mereka memasang pendingin berukuran besar. Teknologi pendingin stadion ini dikembangkan oleh beberapa universitas di Qatar. Teknik yang digunakan pada teknologi pendingin Stadion Piala Dunia 2022 adalah dengan memanfaatkan sirkulasi udara. Menariknya, teknologi pendingin Stadion Piala Dunia 2022 tak sekadar mendinginkan suhu, melainkan juga membersihkan udara di stadion. Tak hanya persiapan yang luar biasa yang dilakukan Qatar. Saat opening ceremony, Qatar juga melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Orang Islam memang terkenal dalam memanjakan tamu. Pada pertandingan pembukaan antara tuan rumah dengan Ekuador, Ahad 20 November 2022 lalu, Qatar memanjakan penonton yang datang ke stadion dengan goodiebag berharga berupa pernak-pernik Piala Dunia Qatar 2022. Penonton yang datang ke Stadion Al Bayt langsung mendapatkan tas hadiah yang diletakkan di kursi yang mereka duduki. Apa saja isi goodiebag-nya? Di antaranya terdapat bola dengan logo Qatar 2022, raib sang maskot Piala Dunia Qatar, tumbler, bendera, pini, bahkan sebotol oud atau parfum Arab yang lumayan mahal. Sungguh hebat Qatar negara satu ini dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022 kemarin. Perhelatan Piala Dunia Qatar 2022 disebut sebagai ajang termahal sepanjang sejarah Piala Dunia. Hal ini tak lain karena Qatar dikenal sebagai salah satu negara kaya raya di Timur Tengah. Lantas, apa yang membuat Qatar menjadi negara kaya raya? Terdapat sejumlah alasan kenapa Qatar disebut negara kaya raya. Dilansir dari Data World, Bank Qatar memiliki pendapatan per kapita negara sebesar 66.838 US dollar pada tahun 2021. Sementara Indonesia tercatat mempunyai pendapatan per kapita 4.291 US dollar atau 1/14 dibandingkan Qatar. Bukan hal mengejutkan jika negara ini masuk sebagai negara yang memiliki perekonomian yang kuat. Adapun alasan Qatar kaya raya adalah dikaruniai cadangan minyak dan gas bumi melimpah. Qatar diketahui termasuk dalam jajaran negara penghasil minyak bumi dan gas terbesar di dunia. Bahkan menduduki top 3 eksportir gas alam cair setelah Rusia dan Iran.
negara ini mempunyai 900 triliun kaki kubik cadangan dalam perut bumi. Selain itu, Qatar mampu memproduksi minyak mentah sekitar 970 ribu barel setiap harinya per Juni 2022. Seperti halnya dikatakan dalam artikel Boston 25 News, Qatar dulunya adalah salah satu negara teluk termiskin. Qatar adalah salah satu negara termiskin dan terkecil di dunia yang sumber pendapatan utamanya berasal dari mutiara dan perikanan. Tetapi ketika cadangan minyak ditemukan dan dikembangkan pada tahun 1940, negara dan pendapatan per kapitanya yang tinggi. Saat ini Qatar memiliki salah satu cadangan minyak dan gas alam terbesar di dunia dan merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Selain itu Qatar memiliki sistem pengelolaan dengan baik. Lihatlah bagaimana mereka mengelola sumber daya yang diberikan oleh Allah, tapi mereka kelola dengan sangat baik. Selain pengelolaan yang sangat baik, Qatar juga memiliki pemerintahan yang tidak korupsi, yang mementingkan kepentingan rakyatnya. Tidak hanya itu, negara tersebut sangatlah dermawan. Salah satunya setelah Piala Dunia kemarin, Qatar sumbangkan 170 ribu kursi stadion setelah Piala Dunia FIFA 2022. Allah memberikan minyak dan gas bumi yang sangat melimpah pada negara satu ini. Bukan tanpa alasan, karena Qatar juga adalah salah satu negara yang menerapkan aturan syariat Islam di dalamnya. Anda bisa lihat sendiri bagaimana dengan aturan Islam yang dilakukan oleh Qatar bisa mensejahterakan rakyatnya. Selain dari Qatar, beberapa negara kaya raya juga menerapkan aturan Islam di dalamnya. Ada negara Arab Saudi. Arab Saudi juga merupakan salah satu negara kerajaan yang menerapkan syariat Islam. Arab Saudi juga merupakan salah satu negara kaya raya di dunia. Dilansir dari situs World Bank, Arab Saudi memiliki pendapatan 23.185 dolar per tahun 2021. Kemudian negara Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab merupakan negara federasi yang terdiri dari 7 emir, yakni Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Ajman, UMM Al Quwain, dan Fujairah. Dilansir dari situs World Bank, Uni Emirat Arab memiliki pendapatan per kapita 44.315 dolar per tahun 2021. Selain itu ada negara Brunei. Brunei juga yang merupakan negara tetangga kita, menerapkan aturan Islam di negaranya. Dilansir dari situs World Bank, Brunei memiliki pendapatan per kapita sekitar 31.449 dolar per tahun 2021. Luar biasa sekali mereka yang menerapkan aturan Islam, di dalamnya bisa menjadi negara yang kaya raya. Bagaimana dengan Indonesia, apakah minat? Sahabat Almira TV dimanapun Anda berada, jangan lupa like dan subscribe channel Almira TV. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.